Assalamualaikum. Koma apa khabar di sana? Bersama Sena 2020 untuk Koma aja. Selamat malam pada kawan-kawan semua. Moga semua sihat malam ni dan berbahagia bersama keluarga tersayang. Okey, hari ini Nurul nak tunjukkan kali ini dan dah 3 minggu dah maksudnya rasanya. Suami saya dah mula buat masak goreng-goreng, iaitu ini yang basic-basic biasa je lah yang orang makan. Nasi goreng ayam, nasi goreng kampung dan terbaru nasi goreng udang. Yang tu baru nak masuk 2 minggu. Yang pertama tu suami saya buat nasi goreng kampung dan juga nasi goreng ayam saja. Kali ini suami saya dia nak buat nasi goreng udang beratur. Udang beratok, kata orang kan. Dan juga adalah kedai goreng, mi goreng, bihun goreng, maggi goreng pun ada. Yang lain tu tetap macam biasa. Sate, chicken chop, bihun sup, mi kari, kedai kari, kedai kari, bihun sup, mi sup, laksa, tetap ada lah. Chicken chop, lecok tu biasa lah. Dan juga ada french fries dan cheesy wedges. Kalau fan fries tu orang nak letak cheese pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Yang terbaru ni kita baru buka dekat 3 minggu. Hari ni kebetulan hari Rabu. Hari Rabu memang ikutkan saya tak buka. Tapi suami saya kata cubalah buka hari Rabu. Biasa kita buka kami cuma satu Ahad je. Kebetulan hari ni orang tak ada. Ada pun satu satu keluarga je datang. Alhamdulillah. Walaupun satu. Kita boleh. Saya boleh lah buat video. Ini Nurul nak tunjukkan macam mana nak buat. Macam mana ke? Cara suami saya masak. Cara. Okay. Cara suami saya masak nasi goreng udang beratur. Okay. Jom mulalah kita masuk ke dapur suami saya. Dapur saya dah biasa. Bihun sup, mi sup, kari semua. Kali ni kita masuk ke dapur nasi goreng udang beratuk dan goreng-goreng semualah. Okey, jom mulalah kita tengok. Moga-moga semua support ya. Tak nak tengok sampai habis. Macam mana suami saya masuk nasi goreng udang beratuk. Okey, jom. Walaupun tak ada orang, kami bersyukur apa yang ada hari ni. Sebab hari ni biasakan kami tutup. Jadi hari ni tak ada orang lah. Ini saya tak bawa tripod gimbal tu. Jadi saya pakai tripod biasa. Dah lupa pula nak bawa. Ini jom kita nak pergi ke dapur suami saya. Dia masak goreng-goreng koma. Jangan percaya. Selalu dia masak dekat rumahnya. Kali ni saya nak tunjuk suami saya masak. Ulu. Masak. Nasi goreng mana ya? Dalam tu? Okey, jom kita masuk ke dapur suami saya. Jom. Ini dapur suami saya ni. Kita ada semua dah siap sedia dah. Dan juga Angok akan tolong suami saya. Pembantu di dapur. Ya. Kali ni kita tengok suami saya masak betul-betul. Bukan main-main. Selalu masak kat rumah. Kali ni dia buat untuk orang makan. Kalau saya ikutkan, saya pun. Saya boleh je. Ada udang, Umi dah peram dah. Udang pekat dah. Udang ni simple je. Saya buat. Apa? Berap dengan ni mana udang je? Oh, ikan bubur mentai. Orang kata udang yang itu. Nampaknya suami saya udah. Mula masak. Saya belum lagi mula merekod. Dia dah mula masak. Motong-motong lah. Motong apa bang? Tak tahu resepi suami saya. Dia potong apa. Dia buat apa. Sayur apa. Sayur sawi saya tengok. Sayur kobe. Jangan risau sebelum dia potong-potong tu. Dia dah masuk tangan dulu dah. Masak untuk berapa orang mah? Dua orang. Dua orang 10 ekor lah. Kali ikut satu orang makan 5 ekor udang. Mana udang tadi kan? Mana kan? Ni. Tu dia. Okey, saya tunjukkan.
inilah udang ni. Buka-buka. Buka lah. Boleh buka banyak lah. Micin. Buka. Allah. Ah, inilah rupa udang. Saya buat guna kunyit dan juga cukup rasa saja. Lepas tu gaul-gaulkan dia. Bagi dia sebati. Udah. Ah, suami saya nak mula dah. Buka api ni. Untuk kita sebelah, kita goreng untuk udang. Bang. Oh, mi tepi lah. Mi tepi. Okay. Ini Chef Azrul. Chef Azrul dan pembantunya Angah. Ha. Apa pembantu pemuka temennya? Kita panas dulu minyak untuk nak goreng udang. Udangnya simple-simple saja kita goreng. Tak payah banyak kainah nak bubuhnya. Cukup lah. Ha, itu pun orang suka. First kali kita masukkan minyak masak. Tumah habis saya masukkan bawang putih dan juga cili. Ah, ada sendok. Tunggu. Okey, masukkan cili. Ha, gorengkan sebentar. Dah goreng apa? Bahan-bahannya. Ha, ini nasi. Masukkan nasi. Untuk dua orang makan ni. Wah, saya nak puasa. Oh. Okey dah, untuk dua orang makan. Dan kita gaulkan hingga sebati semua. Okey, suami saya masukkan sedikit lagi minyak. Nampaknya dia nak masukkan telur. Ha. Belum panas lagi tu. Masukkan telur berapa tu? 2 biji. 2 biji. Okey. Sebab nasinya dua untuk 2 orang makan. Dia masukkan telur 2 biji. Kira 1 orang 1 biji dah. Kita gaulkan lagi. Telur dengan nasi. Ha, sehingga sebatinya. Tapi goreng dia lama sikit lah. Baru masukkan telur. Sementara suami saya masak nasi. Ha, Angah goreng dah udang. Panas tak? Belum? Nampaknya panas. Ha? Dah tu masukkan secukup rasa. Kita tak gunakan garam. Kita gunakan secukup rasa sahaja. Ha? Satu sudu? Dua orang makan. Ha, satu sudu besar untuk 2 orang makan. Satu tak suami. Tapi kita rasa balik lah. Kalau cukup rasa, cukup untuk 1 sudu. Kalau tak cukup, kita tambahkan lagi sikit. Bukul jangan, nanti dia tak serata masak. Ampuh. Berapa ekor? Dah tu masukkan sayur Kobe. Ha, yang suami saya potong tadi. Sayur Kobe dan juga sayur sawi. Ya. Ha, sayur sawi. Okey. Ha, itu kita masukkan udang ke dalam periuk. Gaulkan sehingga sebati nasi tu. Ha, nampak tu. Oh. Chef Azrul kita masak. Ha. Gorengkan sehingga betul-betul masak sayur dia. Sayurnya sebab tak payah lampu masak ya banyak. Ha. Ya, ini sampai dikecut je katanya.
sampai dia layu. Ha, cecek dia layu. Dah tu kita tutupkan api udang tadi. Tutup api, belum tutup poyok. Allah. Silap pula api di bawah, poyok tutup poyok di atas. Dah berapa bobo-boboi pula. Jauh dah. Dah. Okey guys, seterusnya kita masukkan lada sulah. Sedikit lada sulah. Untuk bagi rasa-rasa lagi. Gaulkan sehingga sebati betul-betul. Kita bila masak nasi tu lama sikit, ha, dengan goreng dia lagi sedap kau mah. Lagi sebati. Oh, sudah tu. Nasi goreng udang beratok. Hai, mamuk eh. Nampak tu? Jatuh. Okey. Kita tunggulah udang tu. Udang tak lama ni kat angah. Tengok-tengok sikit. Dia betul-betul tutup api. Tengoklah dulu. Udah kan tidak angah. Sabarlah angah. Oi. Dah. Dah masak angkat. Angkat angah. Udang. Nasi pun dah masak dah tu. Udang dalam pun dah masak juga. Sementara kita nak tunggu udang tu betul-betul masak, rupanya tak masak lagi tadi. Kita masakkan lagi. Tu yang bawah tu potong lah, jangan bagi panjang. Kita masukkan timun dan juga salad. Salad tu untuk kita nak aturkan udang-udang tu ke dalam pinggan. Dia akan jadi macam ni lah koma. Kita tunggulah udang dulu. Nampaknya udang kita udang masak ni ha. Ini rupa udang beratur kita yang siap dimasak. Datu Angah aturkan. Tak payah nak bermuka macam tu Angah. Aturkan ni. Kita aturkan sekok-sekok dalam pinggan. Sekok-sekok dah. Kita aturkan. Kalau bagi orang pun macam ni juga kita atur. Ni kalau Angah memanglah dia ketik-ketik buat eh. Satu-satu langit. Allah, Allah, buat kebas. Jauh-jauh. Tak pengah. Jangan dekat sangat. Jauh-jauh pun ni. 5 ekor bukannya seekor. Nampak tu banyak. Rupa itulah udang beratok. Tunjuk sikit ngah. Tunggu dulu. Okey. Udang beratur. Orang tak nak tengok kepik. Tengok udang. Dah. Inilah rupanya. Nasi goreng udang beratur. Nanti sup belum lagi ada. Kita pusingkan. Macam doa dulu. Ada nyamuk pulak. Dia pun nak makan ada nyamuk. Nyamuk pun nak makan. Jumpa-jumpa makan. Suami dengan Angah saja makan. Saya tak apa. Tak lalu nak makan. Kenyang pulak. Kenyang ngayong. Baca doa. Amin. Jadi jumpa-jumpa. Kawan-kawan semua makan. Nasi udang berkatuk. Angah dengan suami saya. Sebab saya dah kenyang ni dok tadi suami bagi saya. Angah lapar. Bukan kedai makan dah tadi Angah? Makan je. Duduk kedai makan je. Aduh. Okay. Sedang ah? Sedap. Apa ayam buka kopi tu? Kenyang dah untuk minum ke ngah.